Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, atas nama yang melayani ibadah, kami mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia, Kristus Raja Gereja, yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS Sedunia pada Advent pertama ini. Hari AIDS Sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Sebelum mengawali ibadah ini, marilah kita berdoa saat teduh. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS, serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah bagi hari ini Tuhan datang melamat umatnya. Mari kita sembah Dia dengan bernyanyi. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini.
berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun yang mengambil mahkotamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiang orang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Menantikan Kau Tuhanku, aku merindukan-Mu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Tuhan yang menjadi epistel Minggu Advent yang pertama hari ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-35 saya sampai angka 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapat tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian,
maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amen.
doa syafaat akan dibawakan Penatua MD Sinaga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh hadir di gerejamu untuk beribadah kepadamu Bapa. Ibadah awal tahun gerejawi yang kami syukuri pada saat ini. Kami boleh melalui satu tahun gerejawi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas semua yang kami lalui. Banyak hal yang kami alami di hari-hari yang lalu. Kami juga diberkati dengan sukacita. Tapi kadang-kadang juga kami mengalami duka cita. Tapi yang pasti kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kami apapun yang kami alami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang masih kecil, biarlah tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, yang sehat, dan mampukan kami sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, supaya mereka boleh berkembang sesuai pertumbuhannya atas berkat-Mu Bapa. Bagi anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, walaupun mereka mengikuti sekolahnya dengan PJJ, tapi kami percaya Tuhan akan memberkati semua anak-anak kami, dan biarlah mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang turut kepada nasihat orang tua dan gurunya. Dan kami yakin atas berkat-Mu anak-anak kami menjadi anak-anak yang berhasil. Bagi anak-anak kami yang mungkin jauh dari kami, baik karena kuliah ataupun karena pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhanlah yang menjaga mereka di tempatnya dan di kegiatannya masing-masing. Terbatas kemampuan kami untuk menjaga anak-anak kami, tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menjaga dan memberkati anak-anak kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi semua anak-anak kami. Bagi anak-anak kami yang mungkin sudah selesai kuliah tapi mencari pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Tuhan memberikan jalan yang baik bagi anak-anak kami, menunjukkan jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya dan cita-cita mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan menyertai mereka, memberkati mereka di pekerjaannya masing-masing. Pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sudah mengharapkan jodoh. Kami percayakan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon kepada-Mu Bapa supaya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan bagi anak-anak kami Naposo Bulung semua, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan hadir di kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk gerejamu HKBP Taman Wisma Asri. Kami berdoa untuk para majelis, Amang Pendeta dan Inang Pendeta, supaya boleh Tuhan memberikan kekuatan selalu, kesatuan hati, supaya kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami di gerejamu ini dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan semua jemaat HKBP Taman Wisma Asri, dimanapun mereka, apapun keberadaan mereka, Tuhan memberkati mereka masing-masing. Kami ingin berdoa untuk HKBP yang rencananya di tanggal 9 sampai 13 Desember yang akan datang akan mengadakan Sinode Godang. Tuhan memberkati kegiatan itu, acara Sinode Godang itu. Tuhan menjagai semua yang hadir, jauh dari virus corona. Bahkan kegiatan itu boleh berjalan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, secara khusus kami ingin berdoa untuk Amang Pendeta Nixon Simanjuntak.
sebagai salah satu calon preses dari Distrik 19 Bekasi. Tuhan, kami mohon berkat-Mu supaya Tuhan boleh memberikan yang terbaik dalam rencana pelayanan Amang Pendeta kami, Tuhan. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan cita-cita Amang itu dan cita-cita kami semua. Dan kami berdoa semua jemaat HKBP Taman Wisma Asri untuk utusan yang boleh hadir di Sinode Gudang dari HKBP Taman Wisma Asri, yaitu Amang Simanjuntak, Amang Panggabean, dan Inang Borusinaga. Tuhan menjaga mereka, berikan kesehatan, kemampuan untuk menghadiri Sinode Gudang tersebut. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberikan kesejahteraan, kedamaian, kemampuan, hikmat kepada pemimpin bangsa kami, terutama untuk Bapak Presiden kami, Jokowi, supaya semua bangsa ini boleh dipimpin dengan baik, bahkan kami boleh selalu bersyukur, karena kami tahu Tuhan tetap memberkati bangsa kami, dan kami diperbolehkan tetap boleh memuji, memuliakan Tuhan di bangsa yang kami cintai ini. Tuhan, masih banyak mungkin yang bisa kami mohonkan kepada Tuhan. Tapi kami tidak cakap mengutarakannya sekarang. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta, Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, terutama boleh kami mengaminkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati Inang Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu disampaikan supaya kami boleh terberkati dalam ibadah awal tahun gerejawi ini. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Layakkanlah kami selalu di hadapan-Mu. Terimalah permohonan kami, syukur kami, yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku Nyanyian HKWP nomor 453 ayat pertama dan yang kedua. Yang terima di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat HKBP Taman Wisma Asri. Shalom. Yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang
beribadah hari ini di rumah, dimanapun berada, kami menyampaikan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Selamat Advent. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di Minggu Advent pertama hari ini ditetapkan dari Kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kami akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan Alkitab kita, kita mengikutinya di dalam hati. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya dan Perkasa. Tuhan Perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sela. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah kita ikuti tadi dari awal acara kita, bahwa kita memang telah memasuki Minggu Advent. Kali ini Minggu Advent pertama dalam kalender tahun gerejawi. Minggu Advent adalah minggu penantian di mana setiap kita orang yang percaya menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Hakim Agung ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dialah Raja yang akan datang. Dia adalah Raja Kemuliaan seperti yang sudah kita baca tadi di dalam nats khotbah kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah punya pengalaman menantikan seseorang yang istimewa. Pasti berbeda cara kita mempersiapkan penantian itu. Sampai dia datang, kita pasti memiliki hal-hal yang khusus, hal-hal yang istimewa yang kita persiapkan. Contoh, tulang dari tempat yang jauh akan datang mengunjungi kita, di mana tulang itu sudah lama tak bertemu dengan kita. Pasti penyambutan kita, penantian kita, suasana hati dan yang kita persiapkan itu berbeda dari penyambutan terhadap orang-orang yang biasa datang menjumpai kita atau yang sering bertemu dengan kita. Jika kepada tulang atau paman kita atau kerabat yang kita kasihi yang sudah kita rindukan, penyambutan kita, penantian kita begitu istimewa, apalagi terhadap Tuhan, Sang Pencipta kita, Sang Penguasa dunia, Sang Penyelamat dan Penjamin hidup kita, pastilah harus lebih istimewa. Seluruh hidup kita, waktu, jiwa, roh dan tubuh kita, pasti kita persiapkan, kita persembahkan untuk menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Itu sebabnya tadi kita membaca dalam Alkitab kita dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Angkatlah kepalamu, perkataan itu melambangkan bahwa kehadiran Allah itu akan jelas. Angkatlah kepalamu adalah suatu perintah bahwa memang terlalu pendek portal-portal kehidupan kita seperti biasanya untuk menyambut kedatangan Sang Raja Mulia itu. Oleh karena itu ketika kita mendengar bahwa Raja Kemuliaan itu akan datang, maka kita harus mengangkat kepala dengan arti bahwa kita harus memberikan, melakukan persiapan yang ekstra. Bukan persiapan menyiapkan makanan, persiapkan menyiapkan pakaian, persiapan membersihkan rumah atau persiapan-persiapan yang nyata secara fisik, tidak. Tetapi persiapan yang diinginkan adalah
segenap kesediaan hati, pintu-pintu gerbang harus segera dibuka untuknya. Biarlah firman Tuhan masuk ke dalam hati, ke dalam bagian-bagian yang paling dalam, dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan, biarlah semua seruan penyembahan kita selama ini boleh benar-benar nyata dalam kehidupan kita, meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar datang. Itulah salah satu persiapan kita di dalam minggu-minggu penantian di dalam minggu Advent. Artinya dengan penantian yang kita lakukan di masa-masa Advent, dengan penantian yang kita lakukan ketika Tuhan akan datang nantinya, maka kejiwaan kita benar-benar boleh bersatu kepada Tuhan, bahwa keadaan kita benar-benar seperti di mana Tuhan telah mempersiapkan sorga bagi kita. Khotbah minggu lalu Tuhan mengatakan bahwa akan ada pemisahan antara orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar, orang-orang yang akan mendapat berkat Tuhan, dengan orang-orang yang berdosa yang akan mendapat penghukuman yang kekal. Di masa-masa Advent ini, di minggu Advent, setiap orang diajak untuk senantiasa mempersiapkan hati dan pikiran untuk senantiasa siap menyambut Kristus sebagai Raja yang adil dalam kehidupannya. Artinya tidak ada lagi sandaran lain. Artinya tidak ada lagi yang boleh kita andalkan. Artinya tidak ada lagi yang boleh kita percaya selain daripada Tuhan. Jadi molo didok setiap minggu dohita setiap tahun dohita merayakan Advent, sehingga kita jatuh ke dalam sikap yang dilematis. Tolema tahun narope rodoi muse Advent ini, kita terlena, kita hanya mempersiapkan, sibuk mempersiapkan seperti yang sudah mungkin kita lihat, mempersiapkan sepatu baru, mempersiapkan baju baru, dan sama di media sosial sudah kita lihat tawaran-tawaran dengan hal-hal yang baru, mulai dari baju anak-anak, baju orang dewasa, sepatu dan semuanya, sampai aksesoris dan yang lain-lain. Dan kemarin-kemarin kami pergi belanja untuk mempersiapkan pernak-pernik Natal di tengah-tengah gereja kita, semuanya hal-hal yang baru. Artinya memang kita cenderung lebih mempersiapkan hal-hal yang fisik di masa-masa ketika Advent tiba atau di masa-masa Natal tiba. Padahal yang dituntut bukan persiapan fisik. Yang dituntut oleh Tuhan adalah lebih kepada persiapan roh, lebih kepada persiapan jiwa. Bagaimana jiwa kita sesungguhnya, sudahkah terpaut kepada Tuhan? Bagaimana jiwa kita sesungguhnya, sudahkah benar-benar mengakui Tuhan itu sebagai Raja kemuliaan? Itu sebabnya di dalam ayat khotbah kita hari ini beberapa kali diulang-ulang, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Di ayat yang ke-9 dikatakan lagi, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Artinya jangan terlena, artinya jangan hanya menghabiskan waktu kehidupan dengan ambisi-ambisi dunia, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tetapi angkatlah kepalamu, lihatlah Rajamu akan datang, lihatlah, sambutlah Juru Selamatmu akan datang. Unang dijumpai ho di bagasan harumaron, unang dijumpai haroroni rajai ho di bagasan dosa, unang terdapat ho mardosa di tiki haroroni rajai, unang terdapat ho terlena di tiki haroroni sipaluai alai tordim, tordim ngolum nungarapon Tuhani nangpe mangoludupe di bagasan portibion. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Di ayat yang 10 ditekankan, Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amang inang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika pada kedatangan Tuhan yang pertama sebagai Raja kemuliaan di dunia ini boleh ditolak oleh
banyak orang bahkan sampai menyalibkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Untuk kedatangannya yang kedua kali, firman Tuhan hari ini mengingatkan, masa-masa Advent kembali mengingatkan kepada kita, Dia akan datang dengan kuasa dan kedaulatan yang penuh. Pada kedatangannya tidak ada kuasa apapun yang mencoba menghalanginya untuk melakukan keadilannya, sebab Dialah Tuhan semesta alam. Kepadanya semuanya akan tunduk. Kepadanya semuanya akan bersembah. Kepadanya semuanya akan mengaku bahwa Dialah Raja. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semuanya nanti akan mengakui bahwa Dialah Tuhan, Dialah Raja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan melalui Minggu Advent bagi kita pada hari ini, sebagaimana Tuhan datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah Sang Pencipta kita, maka kita dihimbau juga supaya menjadi pembawa damai. Amang inang, adik-adik kami na poso bulung remaja, anak-anak kami juga sekolah minggu yang sedang beribadah hari ini di rumah. Boleh kita lihat secara negarawan, secara negara, kita melihat begitu banyak orang yang membenci adanya kedamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa. Mungkin di tengah-tengah bergereja juga ada yang seperti itu. Bahkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah yang bersaudara. Ada yang sengaja atau ada yang karakternya memiliki untuk tidak mencintai kedamaian. Bahkan menciptakan kerusuhan di tengah-tengah persekutuan. Boleh kita lihat di tengah-tengah bangsa kita. Orang sedang berjuang menciptakan kedamaian, keutuhan, kesatuan. Boleh kita juga lihat di tengah-tengah gereja, ada yang berjuang menciptakan kedamaian, jangan ada perpecahan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa pasti ada orang yang berusaha menciptakan yang tidak baik, menciptakan kerusuhan, sehingga kedamaian itu jauh dari tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudara, sebagai wujud dari kecintaan kita, penantian kita akan kedatangan juru selamat kita, maka pesan firman Tuhan hari ini di Minggu Advent yang pertama ini, jadilah pembawa damai, jadilah pencinta kedamaian, jadilah pelaku kedamaian. Itulah sikap, itulah karakter yang harus kita tunjukkan di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa harus damai? Kenapa harus pelaku kedamaian? Karena Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mendamaikan kita dengan Sang Pencipta kita. Tadinya hubungan kita telah rusak, dirusak oleh dosa, dirusak oleh kejahatan, dirusak oleh ambisi-ambisi duniawi. Tetapi Yesus Kristus Juru Selamat kita datang untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Sambutlah Dia dengan hatimu yang penuh dengan kedamaian. Sambutlah Dia, songsonglah Dia dengan sikapmu yang selalu mencintai dan melakukan kedamaian, supaya Dia Sang Juru Damai, Sang Juru Selamat kita, menjadi pengendali, penguasa hidup kita, dan kita kelak menjadi pewaris kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu ada bersama dengan kami, memelihara kami, terlebih seluruh jemaat-Mu HKBP Taman Wisma Asri, terkhusus yang beribadah di rumah Tuhan, boleh tiba kepada Minggu Advent yang pertama. Kami bersuka cita, kami beria-ria Tuhan, menyambut merayakan Advent yang pertama ini, karena sesungguhnya oleh banyaknya tantangan, kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kami, dengan kekuatan kami sendiri, dengan usaha kami, siapa yang boleh menghantarkan kami kepada hari yang besar ini? Semuanya hanya karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan,
sebagaimana firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah kami, jiwa kami, roh kami, tubuh kami, seluruh hidup kami benar-benar terpusat, terkonsentrasi untuk menyambut Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mendamaikan kami dengan Allah Pencipta kami. Biarlah kami juga menjadi pelaku kedamaian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang cinta damai dan yang menciptakan kedamaian dimanapun kami boleh ada. Sebab Tuhan adalah Sang Raja Damai. Tuhan adalah Sang Juru Selamat kami yang mencintai kedamaian dan yang menginginkan kedamaian dalam kehidupan kami. Dengan kedamaian kami boleh tenang di dalam kehidupan ini. Dengan kedamaian kami boleh menikmati kuasa kasih Tuhan dalam hidup ini. Dengan kedamaian kami boleh menikmati indahnya persekutuan bersama dengan orang-orang yang Kau selamatkan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Oleh karena itu seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena hanya tangan kuasa Tuhan yang sanggup menjagai kami dari perongrong-perongrong kedamaian dalam kehidupan kami. Karena hanya tangan Tuhan yang sanggup melindungi kami, memagari kami dari segala kuasa kegelapan. Sehingga kami tidak menjadi pelaku kegelapan tetapi justru menjadi pelaku terang di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang berdosa. Ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala pujian bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadiratmu atas anugerah dan kasihmu yang mengutus anakmu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaanmu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anakmu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah engkau karena kasihmu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiranmu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasamu yang memperbaharui jemaatmu menjadi tempat kediamanmu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injilmu, sehingga kami siap menyambut hari kedatanganmu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Pro Diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaatmu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripadamu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaanmu baginya, sehingga semakin bertambah-tambah orang-orang percaya yang memuliakan engkau pada hari kedatanganmu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. KBP Taman Wisma Asri, kami dari pelayan ibadah khusus streaming pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat Advent bagi kita semua. Harapan kami tetap sehat, tetap sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Amin.